Hai, halo guys, welcome back again to my channel, Princess Safi. Hai, halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Selamat datang kembali di channel saya ini, Princess Safi. Dan terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah selalu setia menonton channel saya ini. Dan terima kasih juga ya buat teman-teman yang sudah subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, yuk di subscribe ya guys. Kesan yang mahal dan glamor dengan busana yang dikenakan selalu saja dihubungkan dengan penampilan para anggota keluarga kerajaan ya guys ya. Padahal sebenarnya tidak semuanya juga busana yang mereka kenakan itu berharga fantastis. Tapi mereka memang memiliki gaya yang stylish dan fashionable tanpa harus mengeluarkan dana setinggi langit gitu ya guys ya. Kali ini yuk kita lihat penampilan dari Ratu Leticia ya teman-teman. Siapa sih yang tidak kenal dengan Ratu Leticia? Wanita cantik yang satu ini dulunya memang sempat mencuri perhatian dunia karena sukses mendapatkan hati seorang calon raja atau waktu itu masih sebagai seorang pangeran, yaitu Ratu Leticia bisa melumpuhkan hati seorang raja Felipe dan menjadi wanita nomor satu di Spanyol ya teman-teman. Ratu Leticia merupakan salah satu anggota keluarga kerajaan yang menjadi ikon fashion ya teman-teman. Sang ratu yang dari Spanyol ini yang kini berusia 50 tahun selalu saja berhasil mencuri perhatian dengan fashion-fashion yang keren di berbagai kesempatan ya teman-teman ya. Sebelum menikah dengan Raja Felipe, Ratu Cantik ini sebenarnya berprofesi sebagai seorang jurnalis dan pembawa acara berita di televisi ya teman-teman. Namanya juga nasib ya guys, tidak ada yang tahu. Keberuntunganlah yang membuat Ratu Leticia ini bisa menjadi seorang ratu dan wanita nomor satu di Spanyol saat ini ya teman-teman ya. Selain kecantikannya, Ratu Leticia juga dikenal sangat cerdas dan juga stylish ya teman-teman. Penampilan sang ratu cantik ini juga seringkali menjadi pusat perhatian, yaitu terutama karena kecantikannya yang mampu membuat kaum hawa terkagum-kagum dan terpesona ya teman-teman. Dia yang selalu tampil modis di berbagai kesempatan membuat gaya fashion dan style Ratu Leticia memang layak banget dijadikan inspirasi mode ya guys ya. Istri Raja Felipe VI dari Spanyol ini memang memiliki style yang membuat banyak orang penasaran dengan outfit apa yang bakal dia kenakan ya teman-teman. Mantan jurnalis ini memang senang dan pintar banget juga mengkombinasikan koleksi desainer high-end
dan retail ya guys. Sang ratu ini sangat suka mengenakan Hugo Boss, Carolina Herrera, Zara, dan merek fashion lainnya yang tidak terlalu melumpuhkan kocek kita ya guys. Atau bisa dibilang masih terjangkau oleh kebanyakan orang lah ya. Ibu dua anak ini juga tidak segan untuk reuse atau memakai pakaian yang sama berulang kali, dan terkadang belakangan ini juga suka saling tukar atau pakai baju anak-anaknya ya teman-teman. Ibu dari Princess Leonor dan Infanta Sofia ini juga dikenal dengan gayanya yang sederhana namun tetap cantik, anggun, dan menawan ya teman-teman. Dan tidak heran kalau banyak perempuan yang menyukai gaya fashionnya, yaitu karena terjangkau dan juga memang mudah ditiru ya guys. Gimana teman-teman? Apakah kalian juga salah seorang yang menyukai gaya fashionnya dari Ratu Leticia ini? Yuk dikasih komentarnya di bawah ini aja ya guys. Ditunggu ya. Memang tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, Ratu Leticia ini memang benar-benar cantik, ayu, sangat anggun dan menawan. Padahal usianya kini sudah setengah abad ya guys. Namun kecantikannya itu tetap bersinar ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih ya karena kalian sudah selalu setia menonton. Thanks for watching and see you in the next video. Bye! Check it out next slide untuk video foto-foto dari Ratu Leticia ya guys, dengan fashion keren-kerennya.